pengenane dikai contoh sing wong kene lumun mari ngono BPJS gak aktif selama pirang tahun. Nah wong iku harus operasi, operasi ini sekitar 5 juta. Ambek sing petugas mak sarano sama lunasi 1.680.000 iki sampean lunasi mari ngono aktif. Dilunasi nang golek Indomaret nanti tangane operasi. Mantap. BPJS dilanda defisit tapi direksi malah bonus naik 2 kali gaji. Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk menambah bonus bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Direksi BPJS. Penambahan bonus tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2019 tentang manfaat tambahan lainnya yang dan intensif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS. Dalam beleid yang ditandatangani Sri Mulyani 1 Agustus tersebut, bonus diberikan dalam bentuk tunjangan cuti tahunan bagi Dewan Pengawas dan anggota Direksi. Ketentuan tunjangan tersebut paling banyak 1 kali dalam 1 tahun dan paling banyak 2 kali gaji dan upah. Jumlah tunjangan tersebut naik 2 kali lipat dibanding dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2015 tentang manfaat tambahan lainnya dan insentif bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS. Tunjangan cuti tahunan sebagai dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dengan ketentuan paling banyak 1 kali dalam 1 tahun, paling banyak 2 kali gaji atau upah. Sementara dalam peraturan sebelumnya, tunjangan cuti tahunan hanya diberlakukan 1 kali. Sementara di aturan lama, tunjangan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi dengan ketentuan paling banyak 1 kali dalam 1 tahun, paling banyak 1 kali gaji dan atau upah. Untuk informasi, BPJS ada 2, yakni BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang sayangnya saat ini sedang mengalami defisit. 2014 defisit Rp33 triliun, 2015 defisit Rp5,7 triliun, 2016 defisit Rp9 triliun, 2017 defisit Rp9,75 triliun, 2018 defisit Rp9,1 triliun. Sementara pada 2019 diproyeksikan defisit keuangan BPJS Kesehatan membengkak jadi Rp28 triliun. Kunjungi dan subscribe juga channel otomotif kami, Bensin Kuning Auto Channel.